melanjutkan pembelajaran. Jalan. Siksak. Mari. Yang pertama adalah jalan. Mari kita sebelum melakukan pembelajaran olahraga, kita memakai kaos olahraga beserta sepatu. Dan untuk itu kita untuk melakukan pembelajaran yang pertama adalah jalan. Bisa berjalan yang pertama adalah kaki kiri. Yang kedua kaki kanan dilanjutkan dengan. Nah, dengan adanya berjalan kita jangan sampai kaki kiri tangan kiri. Contoh. Yang contohnya salah 1, 2 itu ya. Tapi yang betul adalah 1, 2, 3, 4, 5 hanya 5 saja itu yang betul. Pak, bagaimana? Itu adalah konsentrasi pada anak-anak. Kalau jalan bagong itu adalah konsentrasi anak supaya tidak bagong. Mari kita diutamakan pada kaki kiri. Itu untuk jalan. Saya ulang lagi. Ya. Mas. Itu jalan. 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lari siksak atau bilak bil. Kalau lari dengan jalan bedanya adalah kalau lari seakan-akan melayang. Kalau jalan selalu berkaitan pada tanah atau paving. Dan dengan ini mari kita dicontoh untuk lari siksak. Apa saja, karena untuk lari siksak bisa untuk bermain sepak bola, bisa untuk main voli dan seterusnya. Tapi dasarnya siksak kanan kiri itu yang. Sedangkan yang ketiga adalah lompat. Ya, biasanya dengan adanya awalan ya, bisa karena untuk belajar yang pertama 1, 2. Jadi, ya. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Pak, yang paling bagus adalah kaki kiri. Ada yang kaki kanan, tergantung kebiasaan. Ada yang kidal, ada yang tidak. Itu dalam langkah atau lompat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Seperti untuk lompat apa? Untuk lompat jauh atau dan lompat untuk menaikkan pada lebih tinggi, terutama untuk bola voli, untuk menangkap bola dari gawang dan sebagainya. Itulah pembelajaran dengan adanya tiga itu: jalan, lari siksa. Yang ketiga adalah lompat. Dengan adanya itu, mari kita dilaksanakan di rumahnya masing-masing dan menurut yang dilanjutkan dari kemarin, mungkin Pak Arno, saya, Linda. Semoga dengan pembelajaran olahraga itu menjadi anak yang sehat, cermat dan berbahagia. Sebelum pembelajaran